Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di awal minggu ini pada hari Senin tanggal 11 Januari 2020 dan mari kita mendengar firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, yang tertulis pada kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya: memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jemaat di Efesus, sebagaimana yang kita tahu, dahulu hidup di dalam perilaku kegelapan. Mereka hidup di dalam segala tingkah laku yang tidak seturut dengan Kristus. Mereka hidup dalam permusuhan, iri hati, dendam, dalam sihir dan berbagai-bagai tindak kejahatan lainnya yang menanda hidup mereka sebagai anak-anak yang hidup di dalam kegelapan. Namun setelah Kristus mengubah mereka, setelah mereka menerima Kristus, mereka diubah dan ditransformasi dengan perilaku yang baru. Mereka hidup menjadi anak-anak terang yang menghadirkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan perbuatan mereka. Mengasihi sesama, hidup dalam damai sejahtera, hidup di dalam persaudaraan sejati melalui hidup saling menolong, menopang, dan menyemangati dalam kehidupan. Mungkin kita boleh memparalelkan hal yang sama kepada orang-orang Batak dahulu yang hidup di dalam perilaku kegelapan sebelum menerima Kristus. Mereka hidup dengan segala praktek kegelapan, di mana kita melihat permusuhan adalah bagian kehidupan mereka. Saling membenci, saling bermusuhan, iri hati. Bahkan lebih daripada itu, satu kampung bermusuhan dengan kampung yang lain, bahkan mungkin saling membantai. Dan mereka juga mungkin terjebak, tergoda untuk menduduki kampung yang satu, merebut kampung yang satu lagi. Lalu praktek pembantaian pun terjadi, banyak korban yang akhirnya meninggal dunia karena besarnya godaan untuk menguasai sebuah tempat yang baru. Itulah yang terjadi sebelum kita mengenal Kristus. Tetapi setelah orang Batak mengenal Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat, mengubah kehidupan kita, maka orang-orang Batak meninggalkan segala perilaku kegelapan. Mereka mulai menata kehidupan mereka, hidup di dalam persaudaraan, hidup saling mengasihi, membangun kedamaian di tengah-tengah kehidupan, membangun kehidupan untuk saling menolong, saling menyemangati, saling membangun kehidupan bersama, supaya kita boleh bertumbuh menjadi masyarakat yang maju. Dan itu terbukti dalam sejarah yang dicatat oleh sejarah Batak, sejarah HKBP, bahwa setelah kita menerima Injil, kemudian kita diubah menjadi anak-anak terang yang kemudian termotivasi untuk membangun kehidupan yang baru, peradaban yang baru, dengan membangun pusat-pusat pendidikan, kesejahteraan, masyarakat petani diajar bagaimana bertani yang baik, ibu-ibu diajarkan bagaimana keterampilan, anak-anak muda diajar untuk terus bersemangat melanjutkan pendidikan mereka. Dan kita melihat 50 tahun pertama setelah Injil Hari Tanah Batak, kemajuan itu sudah terasa dalam perayaan jubileum 75 tahun, bahkan HKBP sudah dapat menunjukkan bukti-bukti yang sangat luar biasa di mana beberapa universitas sudah berdiri, antara lain Universitas Nomensen dan Fakultas Teologi yang menjadi salah satu pilar kemajuan gereja Batak. Kita bersyukur karena perilaku kegelapan telah kita tinggalkan dan hidup dalam terang Kristus
Itulah yang mengubah kita menjadi masyarakat yang maju, masyarakat yang dapat meraih segala kesejahteraan karena kita hidup di dalam tuntunan terang Kristus. Sayangnya hari-hari ini kita melihat sebuah kemunduran, kemunduran dalam kehidupan masyarakat kita, juga dalam masyarakat HKBP. Kita melihat di tengah-tengah begitu besarnya dampak perubahan teknologi mengubah hidup manusia. Tetapi di balik itu terjadi juga ada kemunduran dalam sikap hidup manusia. Mereka yang semestinya secara arif dan bijak memakai media, tetapi sering terjebak, mereka tergoda, akhirnya menggunakan media sebagai alat mereka untuk saling menunjukkan pengaruh mereka, menunjukkan apa yang tidak berkenan di pikiran mereka, lalu membuat berita-berita yang akhirnya saling menyalahkan, melemahkan, merendahkan, saling bermusuhan, ya, membuat saudaranya dipermalukan di hadapan umum. Mereka dengan semangat yang meluap-luap akhirnya saling membuli dan saling menyalahkan satu dengan yang lain, sehingga ini menimbulkan pertentangan-pertentangan yang tersembunyi dan akhirnya juga pertentangan-pertentangan yang terbuka dalam kehidupan antar pribadi di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan firman Tuhan hari ini, dengan semangat baru, dengan terang Kristus yang telah mengubah, mentransformasi kita, marilah kita hidup di dalam cara hidup yang baru sebagai tanda kita telah diubah, kita telah ditransformasi oleh Kristus melalui hari Natal yang baru kita rayakan, yang telah menyemangati kita untuk lahir dalam kehidupan yang baru, semangat yang baru, etika, cara hidup yang baru, perilaku yang baru, dan cara berbicara yang baru, cara menyemangati sesama kita supaya kita bertumbuh bersama-sama menjadi masyarakat yang maju dan masyarakat yang sungguh-sungguh hidup di dalam terang Kristus. Dan terutama di tahun 2021 ini, dalam menjalani tahun yang baru ini, kita boleh mengandalkan Kristus supaya kita dituntun untuk selalu menunjukkan tanda bahwa kita telah dimenangkan oleh Kristus dan kita lahir menjadi anak-anak terang yang menjadi sumber damai sejahtera dan berkat bagi sesama kita. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita dan kita berperilaku sebagai anak-anak terang. Amin. Kita berdoa, ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk firman hari ini. Biarlah kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan dalam terang Kristus yang telah membaharui hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Mu, sehingga kami boleh menghadirkan damai sejahtera dan kasih tengah-tengah sesama kami. Sertai kami sepanjang hari ini, supaya kami banyak berjalan dalam Kristus, mengarungi kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.